Ini motor sendirinya. Motor sendirinya. Motor? Ah. Motor tuli-tuli ya, bos. Tadi juga main yuk. Ibaratkan cendawan tumbuh selepas hujan. Itulah gambaran kepada lambatan peniaga warga asing di beberapa lokasi di seluruh negara. Sehingga peniaga tempatan merasa kurang senang kerana boleh menjejaskan perniagaan mereka. Ada di kalangan warga asing ini yang rata-ratanya terdiri daripada etnik Rohingya, Bangladesh atau Pakistan menjalankan perniagaan menjual aiskrim secara bermotosikal. Baru-baru ini, seorang lelaki telah membuat aduan mengenai seorang warga asing yang menjaja aiskrim menggunakan motosikal. Namun, respon daripada toke aiskrim tersebut mengejutkan lelaki itu kerana dimarahi dan diungkut agar tidak mencampuri urusan warga asing tersebut. Berikut adalah beberapa klip video yang sempat dirakam oleh orang awam mengenai perniagaan aiskrim bermotosikal oleh warga asing. Walaupun tidak fasih berbahasa Melayu atau bahasa Inggeris, warga asing ini terus menjalankan perniagaan tanpa rasa takut. Bos, berapa lama punya kau? Lama berapa tahun? Dia? Dia aiskrim, dia aiskrim. Mana? Ini kak aiskrim sudah berapa lama bos? Lama. Hah? Lama 10 tahun sampai. 10 tahun lebih ya jual aiskrim saja. Ada seorang warga asing berjaja aiskrim di kawasan perindustrian. Dia tidak tahu cakap Inggeris dan tak tahu cakap Melayu. Di Pakistan ke Bangla? Pakistan. Muslim? Muslim. Betul. Tahu pisat Muslim. Ini motor sendirinya? Motor sendirinya? Motor? Ah. Motor tuli-tuli ya, bos. Tak ada cakap Melayu? Iya. Macam mana dia boleh berada di negara ini? Bolehkah dia bekerja atau berniaga sendiri menjual makanan? Kita tidak akan boleh cari makan. Ini telah membuktikan kepada kita. Sebab itu, atas dasar tanggungjawab sosial, kita ambil tanggungjawab ini. Kita cuba bangkitkan kesedaran di kalangan rakyat Malaysia bahawa negara kita sedang dijajah oleh warga-warga asing melalui ekonomi, melalui perkahwinan. Kerajaan perlu menilai semula perkahwinan ini. Bukan kita tidak bagi berkahwin, tetapi perlu menilai semula perkahwinan ini. Mereka berkahwin, selepas mereka berkahwin, apa yang akan berlaku? Ini yang perlu kita nilai.